Ya, pertandingan selanjutnya di lapangan utara dimainkan oleh SMA Negeri 1 Tegal Glimo dan SMK Negeri 1 Banyuwangi. Dua tim ini sama-sama dari Kabupaten Banyuwangi dan kita lihat Kabupaten Banyuwangi manakah yang memenangkan turnamen bola voli di babak selanjutnya ini. Di set pertama, SMA Negeri 1 Tegal Glimo perolehan skor diraih oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi. Kembali lagi perolehan skor diraih oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi. Diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Glimo dan perolehan skor saat ini 1-2. Servis pertama dilakukan oleh SMA Negeri 1 Tegal Glimo. Dan ternyata perolehan skor diraih oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan skor 3.
Perolehan skor diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Delimo dengan skor 2 dan SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan skor 3. Skor kembali lagi diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Delimo dan skor kembali lagi diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Delimo dengan skor 4. Skor diraih oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi dan skor saat ini SMK Negeri 1 Banyuwangi memimpin dengan skor 6 dan SMA Negeri 1 Tegal Delimo dengan skor 5. Skor kembali lagi diraih oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi. Sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa dukung vlog kami dalam memperingati Hari Ibu yang diadakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo di channel YouTube AV Multivision dan jangan lupa like dan komen. Untuk para penonton yang ingin menyaksikan langsung turnamen bola voli, langsung saja datang di GOR SMK Negeri 2 Kota Probolinggo dengan membayar HTM sebesar Rp5.000. Skor diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Delimo. Servis pertama dilakukan oleh SMA Negeri 1 Tegal Delimo kepada SMK Negeri 1 Banyuwangi dan ternyata SMK Negeri 1 Banyuwangi mendapatkan skor 1 dan skor saat ini 9-6.
Diraih oleh Skor diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal 5. Perolehan skor saat ini seri, yaitu SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan skor 11 dan SMA Negeri 1 Tegal 5. Perolehan skor diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal 5. Nomor punggung 6 oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi digantikan oleh nomor punggung 12. Perolehan skor kembali lagi diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal 5. Perolehan skor kembali lagi diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal 5. Dan kembali lagi kami ingatkan untuk pemirsa yang ingin menyaksikan langsung turnamen bola voli, langsung saja datang ke GOR SMK Negeri 2 Kota Probolinggo dengan membayar HTM sebesar Rp5.000. Jangan lupa like Facebook ataupun fanspage kami di Televisi Edukasi Probolinggo, dan jangan lupa juga subscribe di channel YouTube kami, yaitu Televisi Edukasi Probolinggo. Skor diperoleh oleh SMA Negeri 1 Tegal 5 dengan skor 16.
skor kembali lagi diraih oleh SMA Negeri Jember. Skor saat ini SMA Negeri 1 Tegal Delimo 18 dan SMK Negeri 1 Banyuwangi 12. Tayangan ini juga ditayangkan melalui Facebook atau fanspage kami di Televisi Edukasi Probolinggo. Dan buat para pemirsa yang ingin menyaksikan secara langsung turnamen bola voli, langsung saja datang di GOR SMK Negeri 2 Kota Probolinggo. Sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa dukung vlog kami dalam memperingati Hari Ibu yang diadakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo di channel YouTube AV Multivision, dan jangan lupa like dan komen. Skor kembali lagi diraih oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan skor 16 dan SMA Negeri 1 Tegal Delimo dengan skor 20. Servis pertama dilakukan oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi kepada SMA Negeri 1 Tegal Delimo. Dan ternyata perolehan skor diraih oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan skor 17. Terima kasih kepada 8 penonton yang telah menyaksikan tayangan live streaming di channel YouTube Televisi Edukasi Probolinggo. Terima kasih kepada Alfaris, Muhammad Hidayatul Jadi, Karnadi Hadi, Rico Dean, Andre Vinky. Terima kasih telah komen di channel YouTube Televisi Edukasi Probolinggo. Skor kembali lagi diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Delimo dengan skor 21.
Ya, skor kembali lagi diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Glimo dan skor saat ini 22 untuk SMA Negeri 1 Tegal Glimo dan SMK Negeri 1 Banyuwangi skor 18. Servis pertama dilakukan oleh SMA Negeri 1 Tegal Glimo dan ternyata perolehan skor diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Glimo dan skor saat ini 23-18. Skor kembali lagi diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Glimo. Kurang satu poin untuk SMA Negeri 1 Tegal Glimo untuk menyelesaikan pada babak set pertama ini. Ya, ternyata pada set babak pertama ini dimenangkan oleh SMA Negeri 1 Tegal Glimo dengan skor 25. Kembali lagi kami ingatkan jangan lupa dukung vlog kami di channel YouTube Ave Multivision dalam rangka memperingati Hari Ibu yang diadakan oleh pemerintah Kota Probolinggo dan jangan lupa like dan komen di vlog dalam memperingati Hari Ibu. Terima kasih kepada Andre Vinky, Devris Lutfiantoro. Andre Vinky. Andre Vinky nulis terus, live terus ya, nunggu jadwal SMA Negeri 1 Gambiran dan SMA Negeri 1 Tegal Glimo. Oke, ditunggu ya Andre Vinky. Kemudian Devris Lutfiantoro, Semanjo apa juga mau di video?
Oh, pastinya kita akan live streaming terus, dan jangan lupa saksikan live streaming kita. Untuk Rangga Channel, keinget masaku dulu di Spasa, tapi bohong, orang masih SMP. Ya, perolehan skor pada set babak kedua ini kembali lagi diraih oleh SMA Tegal Delima. Perolehan skor diraih oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi. Skor kembali lagi diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Delima. Dan skor sementara, SMA Negeri 1 Tegal Delima dengan skor 3 dan SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan skor 1. Skor kembali lagi diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Delima dengan skor 4. Skor diraih oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi dan skor saat ini SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan skor 2 dan SMA Negeri 1 Tegal Delima dengan skor 4. Skor diraih oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi dan skor saat ini SMA Negeri 1 Tegal Delima dengan skor 5 dan SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan skor 3. Untuk yang udah komen di YouTube Televisi Edukasi, ada Ahmad Fadila, yaitu Semanju live streaming juga. Ya, kita pasti live streaming di channel YouTube Televisi Edukasi Probolinggo. Heri Fadil juga berkomentar hadir. Terima kasih kepada yang telah berkomentar, dan buat para
Pemirsa yang ingin menyaksikan secara langsung, langsung saja datang di GOR SMK Negeri 2 Kota Probolinggo dengan membayar HTM sebesar Rp5.000. Jangan lupa dukung vlog kami dalam memperingati Hari Ibu yang diadakan oleh Televisi Edukasi Probolinggo di channel YouTube AV Multivision, dan jangan lupa komen dan like di vlog yang telah kami buat. Servis pertama dilakukan oleh SMA Tegal Delimo. Dan perolehan skor saat ini yaitu 8 untuk SMA Negeri 1 Tegal Delimo, dan ternyata perolehan skor diraih oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan skor 6. Perolehan skor diraih kembali lagi oleh SMA Negeri 1 Tegal Delimo dengan skor 9. Skor kembali lagi diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Delimo yang telah memimpin pada set babak kedua ini. Kembali lagi SMA Negeri 1 Tegal memperoleh skor 11. Skor kembali lagi diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Delimo dan skor saat ini yaitu 13-8. Perolehan skor diraih oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan skor 9.
Perolehan skor kembali lagi diraih oleh SMA Negeri 1 Tegal Delima dengan skor 15. Dan servis pertama dilakukan oleh SMA Negeri 1 Tegal Delima dan ternyata gagal, dan perolehan skor diraih oleh SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan skor 11.